Buang kampung. Ini lah markas IAP kan, budak-budak dia di situ. Bos kata tadi markas IAP. Markas IAP ke markas YB? Markas IAP. Ya, markas IAP sini lah dia. Ha? Oh, relax aku call ya. Bos. Ha. Baik lah. Baik apa? Tu? Alia. Alia mantap. Alia mantap, lepas, lepas aku makan dia, dia pandai separasi. Dia tak macam kuntum. Dia buat report polis. Nak cerita sikit masa makan Alia tu macam mana dia punya. Dia. Kau jangan cerita, takut bos viral. Bos tak nak kongsi eh bos eh. Hello. Palong, saya dekat markas IAB. Dah sampai belum? Dah sampai dah. Ah, budak-budak semua, ang kumpul budak-budak tu semua. Ha? Ini ada orang penting nak turun ni. Oh, okey boleh. Member, boleh. Member aku ni. Jimatlah. Member lama ni. Boleh. Ha. Alright. Sampai nanti siap dengan ni ya. Apa? Pack carpet semua noh. Orang. On the way sekarang, on the way. Tapi diorang macam nak getak saya pula Palong. Takut cakap dia belum. Cakap je aku hang tuan nak saudara hang. Hang tuan nak saudara aku. Oh, okey. Santai. Eh, budak. Ha, kau pergi setting dengan budak-budak IAB yang tak seberapa ni. Uh-huh. Kau pergi cakap kat dia orang, nanti akan ada orang besar datang tau tak. So minta dia orang ni buat red carpet apa semua. Ha. Nak buat red carpet eh. Bukan. Oh, kira Pak Long aku ni ada kena mengena dengan gangster-gangster ni ah. Cakap kat sini. Jangan kat sini. Kau ni macam mana lah jadi anak saudara dia ni. Bangang tak habis-habis. Jujur. Silap lah. Aku tak biasa gangster-gangster ni. Boleh kami duduk dalam dulu ke? Kita nak duduk luar ke duduk dalam ni? Boleh. Marilah. Kita jemput diorang masuklah Budi. Boleh. Itu Alia ke? Silakan. Ya saya Alia. Masih kenal saya? Kenal. Boleh dudukkan saya jalan-jalan yang betul. Baik. Terima kasih Boleh ikut Budi ya. Nampak lalu. Yang mana nama dia Budi ya tu? Nama panjang oh. Ya Budi. Ini kalau kena ni Budiman tu dia ni. Bos elok bos eh. Lutut masih okey ya bos. Lutut okey. Minta maaf eh. Kalau boleh bagi datuk lah. Dapat lagi. Kita kena hormat. Bos, sebab dia gangster lah bos. Kita patah balik bos. Tak apa. Dorang gangster bos. Kita bukan ada pergaduhan ke apa untuk perjumpaan kan. Bos, dorang gangster lah bos. Tak payah bos, patah balik lah. Kau cakap kau komando 66. Kau jangan takut. Tak, bukan. Saya takut bos. Saya senang bos. Dorang tak nak, saya pun tak nak bos. Ini bapak-bapak aku yang semua dalam sini. Okey, baik bos. Tidak, aku pun tak ada kena-mengena gangster-gangster ni. Bos. Boleh duduk. Silakan. Wah, kalau boleh pasang satu lagu gangster pun tak? Mood gangster masuk tak? Kita bukan gangster, bos. Aduh, kat dalam. Gangster dorang. Oh, takde. Dah lagu gangster ke? Aduh. Kau jangan bertukar lagi, bos. Kau dah tak larat hari ni. Banyak tukar ni, bos. Payah. Gangster sini sudah jaga. Sekarang ni kita akan menunggu ketibaan YB ke? Pak Long saya call. Dia kata nanti ada orang besar datang. Dia suruh saya stand by sini. Oh, faham. Terkejut saya. Standby unit sniper. Sekejap, panggil. Unit sniper masuk. Ready eh, kiri kanan atas bawah. Lagu gangster satu putak, bagi. Bos, kita orang VIP, bukan gangster bos. Aduh, ni dah masuk tempat gangster ni. Bos, sebelum saya cuci otak bos, jadi baik bodi lah. Ya, aku buka sendiri lah. Buka sendiri, bos. Kasta mood sendiri bos. Buka sendiri kot. Supaya kena pun sorang-sorang lah. Betul. Lagu gangster lah kau apa lah. Tengok kat dalam ni. Ramai sangat gangster. Saya sebenarnya dia kata dia tak nak pisang. Budak-budak kecil lah. Dia pasang lagu gangster kat live dia. Pergi tengok live dia. Dia pasang lagu gangster. Dia sentiasa lah lagu gangster. Kena sorang. Bon, duduk dalam lah. Bon, gimana? Tengok luar je. Tolong follow eh. Kongsi mari bicara, kongsi pendapat dan juga idea. Masuk kongsi tiada keluar, biar kongsi dari kongsi kita. Dah sampai ke? Dah sampai. Tu pak saudara lah kamu. Pak Long. Bos. Tak guna
jadi gangster. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada palung. YB boleh jemput masuk. Okey, boleh. Harus keluarkan. Jangan kita mudah lupa. Kita bukan selamanya muda. Ha, Alia, ayah tak ada ah? Tak ada ayah yang ada. Ayah official. Baik. Duduk balong. Saya Ali. Di mana Ali? Jemput Ali apa? Duduk Ali. Adab mana adab Ali? Oh sorry, belum boleh duduk Ali. Hang ni pun. Ni orang best friend aku ni, mai daripada jauh ni. Wah. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Li, apa khabar Li? Apa khabar sihat Li? Ah sihat alhamdulillah. Siapa nak siapa nak pun nama kolong. Okey ya. Ini kenal-kenalkanlah ni Husin, my best friend from Thailand. Dia dulu banyaklah cerita lama lah tu, tak payah nak cerita lah kat sini, betul tak? Betul-betul. Kalau cerita Li, betul-betul kita sampai sebut. Gangster belum. Kita punya gangster Li, kalau betul-betul nak okey, YB kita bagi sikit, YB boleh tak? Bagi sikit dia kata, ajak okay, budak-budak muda ni macam mana nak jadi gangster sikit. Ajak okay. Sikit. Okey Li, kalau betul-betul you gangster punya orang, you punya kongsi punya orang Li. You kasi cocok yang punya perut. Ayuh, Li, sekarang. Oh, itu macam apa? Tak boleh apa long. Gangster betul lah balong. Itu macam itu baru sikit. Kita YB kita buka sikit saja YB. Nampak. Sikit hang pun ketak. Jangan sampai dia putak-putak kepala hang. Ha. Okey. Cepat. Semua TBW boleh masuk bilik. TBW. Ini tempat hampa kan? Pasal apa pula? Minta izin dengan aku. Yeah. Ni. Bodilah sebenarnya. Hari ni budak-budak apa? TBW. Bodi. Secara rasmi, aku nak perkenalkan hampa dengan one of my best partner in crime. Nama dia Kanda Husin Talapia. Kanda Husin. Ya. Sedap nama Kanda. Baik Kanda. Aku harap dengan adanya dia boleh bagi kerjasama dekat hampa-hampa semua. Aku tak nak ada yang bergaduh di kalangan hampa semua dengan aku punya Kanda Husin. Faham kan semua? Faham. Nanti kita semua akan bagi tahu apa peranan masing-masing punya tugas. Boleh tak boleh? Boleh. Semangat. Sekejap. Seorang lagi ada orang besar satu lagi akan sampai tadi. Okey, assalamualaikum semua. Apa khabar datang? Pusing datang. Okey, apa khabar semua? Sihatlah. Okey, kedatangan hamba dekat sini bukan nak berperang ke apa ke. Kami nak berurusan dari segi perniagaan apa semua. Kita nak kawan semua. Kita nak mengukuhkan lagi ukhuwah sesama kita. Betul tak? Bagus. Salam ukhuwah. Assalamualaikum. Sila. Ini aku tak nak kenalkan lagi. Nanti kita Babi ada polis lah bodoh. Sini. Palung. Sebelah aku ni. Palung tu bukan polis ke, Palung? YB. Dalam bilik tu buat apa YB? Boleh. Dalam bilik tu tak tahu dia. Itu dia tengah training. Itu dia tu silent killer tu. Kalau anak kenal dia tu memang itu bukan polis ke balong. Dia kalau bab upah dia lah boleh. Dia boleh buat lah tu semua tu. Upah nak upah apa semua dia boleh. Itu bukan nama dia itu aku bukan kenal ni Ramlan YB yang kenal dia ni. Bodigol sini. Itu bukan Tuan Ramlan. Dia ni daripada Jepun. Cakap pun ala-ala Jepun sikit, aku pun tak faham. Ni. Arigato. Ura. Gozaimasu. Poigin. Ni kena dengan Kanda Husin ni. Mari. Siapa nama hamba? Mana? Mana? Ni. Oh ni. Apa nama? Ora. Apa nama? Okey. Panggil. Tuan Ramlan bawa kaki Pak Samad ke? Husin. Jadi saya potong-potong bagi kat dia lah. Dia orangnya. Teruskanlah. Mana? Itu je. Jauh. Ora. Ora. Tengah bahu dia tu bang. Okey. So semua media semua ada orang media kat sini? Media. Tolong check. Ada yang menyamak ke tidak ni? Ada YB. Nama dia memang Bodigol. Nama dia memang Bodigol. Bodigol. Yang tu memang Bodigol nama dia. Nice.
Terkejut aku. Dia larang menjerit. Okey. Dia memang macam tu. Minta maaf kan dah Husin. Dia memang macam tu. Dia tak boleh kalau sehari tak makan darah. Dia ni buat potong-potong ayam, potong daging kambing semua dia boleh buat. Pak Long, boleh saya tanya satu sebelum? Apa soalan hang? Apa Tuan Ramlan buat kat sini, Pak Long? Ish, jangan bagi tahu lah hang ni. Tak apa, teruskan baby. Saya ni yang tengah yang buat kacau ke apa ke bagi apa benda gentle cakap kat sini ya. Aku tak nak belakang-belakang ada apa-apa cerita di sebalik tabir. Ada yang rapat dengan media yang bocor ke apa semua, aku tak nak dengar. Boleh faham tak benda tu? Boleh. Faham. Ini semua lemau ni ha, gangster tai kucing apa hangpa semua ni. Sabar baby. Okey, Ramlan nanti kita jumpa personal sikit eh. Boleh, tak ada masalah. Baik. Okey. Li. Ya saya. Boleh saya kenalkan diri saya eh? Sila. Saya anak buah. Kenalkan ni anak saudara aku ni. Baru tiba-tiba keluar daripada Juvana ni. Mana? Angkat tangan. Okey. Oh. Ni, aku nak semua kamu tadi Kanda Husin ada bagi tahu aku ada orang pau dia ni. Tolong cari budak tu. Siapa nama dia Kanda? Siapa nama dia? Nanti tak camlah Palung nombor plate dia Palung. Dia dah pukul itu botak dah Palung, bodyguard tu. Botak tu dah lah komando 66. Budak kanan saya lah Pak Long. Botak. Sini juga botak. Botak bagi tahu botak. Budak yang pau kita ni botak. Tolong menghadap botak, tolong menghadap. Ya Pak Long. Botak mau baby eh. Saya tak main potong-potong baby. Saya botak. Pakai sembelih ya. Sembelih ke kui? Ini lagi saya lang. Kenaikan ini Kanda Husin eh. Apa-apa ni orang kanan kepada ni Kanda. Takkan itu salam kenal kan. Kanda. Apa Balung deal orang macam ni Balung. Malu saya Balung depan orang Balung. Salam kenal macam tu dengan bos saya Malu saya Balung depan orang kena macam ni Balung. Sabar. Maafkan dia tertekan. Bukan betul-betul takkan dia nak pukul hang. Ya hang. Lah ni. Macam mana? Janganlah diam, woi. Ini macam apa, YB, ya? YB, cuba diam, ya? Kisah apa, ni? YB, ya? Ke hampa semua takut, ni, ya? Yelah, Balung. Orang baru, Balung. Bukan takut, tapi macam tengah memikirkan apa yang akan berlaku. Okey, ya. Apa? Kita semua santai-santai kat sini, ya? Tapi ni, bawa hampa semua jumpa. YB. Ya. TVW punya tempat kawasan Dada. Okey, mana nak bagi polis tak ada kawasan situ. Itu tak apa, nanti aku settlekan. Kenapa ada polis yang jaga ke? Tanya Budi. 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 Ini memang ada juga. Ada polis kacau situ? Ada. Macam mana penjualan? Jualan semua clear. Kalau jualan tak clear kena kacau ah. Kena kacau dengan siapa? Kacau dengan siapa? Ari ke apa nama dia? Sekarang ni pasal apa ni? Aku dah cakap aku tak nak dengar masalah. Itu semua ampa semua kena settle. Ayah mana ayah? Ayah tak turun padang. Aduh, pergi Terengganu pergi dating dengan siapa pun aku tak tahu ni. Ayah official hari ni. Minta maaf ke Kanda Husin. Depa semua ni baru kasih tunjuk ajak sikit depa-depa ni semua ha. Tapilah YB samatlah. Alang-alang diorang dah sampai, boleh tak nak tengok try test diorang punya budak dengan budak-budak YB seorang, boleh ke? Okay, sekarang sama-sama. Lu nak 1x2 lah. 1x1 lah kalau gentle dengan budak-budak YB. Nak tengok juga mana lagi kuat. Apa ini? Alah ni, mau test saja ya. YB kasi saya cakap sebut.